terkait langkah dari pemerintah sendiri, apa yang akan dilakukan, Pak? Apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap kasus ini, Pak? Perbaikan-perbaikan, ini evaluasi kita, Pak, ya. Oke, ya. 72. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Ada penambahan daya, tetapi instalasi listriknya masih tetap. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Arus listrik yang sementara dianggap menjadi pemicu terbakarnya Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang menyisakan duka yang mendalam bagi para keluarga korban. Selang satu hari peristiwa, korban meninggal dunia yang semula berjumlah 41 orang, bertambah 3 orang. Pasca peristiwa kebakaran terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, ada penambahan jumlah korban meninggal sebanyak 3 orang, dari 41 orang menjadi 44 orang. Adapun untuk detail ya, terdapat 42 warga negara Indonesia yang meninggal dan 2 orang warga negara asing yang meninggal akibat peristiwa ini. Untuk saat ini, para korban berada di RSUD Kabupaten Tangerang untuk kemudian disemayamkan di rumah duka. Sebentar, terkait sama peristiwa ini, dari pemerintah sendiri ada bantuan yang diberikan nggak, Bu? Kita doa bersama-sama untuk baik keluarga korban ataupun masih yang masih dirawat. Dari keluarga ikhlas ya. Terima kasih ya. Keluarga udah, ikhlas ya. Cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Udah. 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 Udah.